Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahidul ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, guru sesepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, alhamdulillah. Dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami masih dalam acara peringatan Isra Mikraj tulisane mak. Sekalipun bulan Rajab wis kliwat, ya kula lan panjenengan sami jelang Ramadan, tapi alhamdulillah. Tapi yang jelas di mana umat Islam itu berkumpul bebarengan kula lan panjenengan sami apa belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan awal yang disebarkan oleh Rasulullah itu mengajarkan satu kalimat yang mana semua umat Islam itu tahu, kalimatut tauhid. Ayo belajar kalimatut tauhid. Tapi begitu ditakoni kalimat tauhid itu apa, la ilaha illallah, benar cekang? Ya benar. Iya, karena kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Tapi ketika ditelisik dari asal kata wahidun menjadi tauhidun, itu asal katanya kan wahada yuwahidu tauhidan. Kalau wahada yuwahidu tauhidan berarti kalimat tauhid adalah kalimat kesatuan dan persatuan. Kalimat yang menjadikan manusia itu priben carane bersatu, berpadu, bersama sama. Dengan cara apa? Kondisikan kula lan panjenengan sami hidup ini kita ni rata sama, sing paling hebat, sing paling kuasa inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikangkatlah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang itu bisa bersatu, orang itu bisa bersama-sama ketika tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang merasa paling pintar, tidak ada yang merasa kita paling kaya, tidak ada merasa kita kan paling topnya. Makanya dipersatukan dengan dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong bakal wis ngelakoni sholat ya wis langka kangkala kaca arep sapa, arep sapa bakal urusane sholat sing tekane mulu ya ning arep ya beli. Iya wis arepan lur arepan kuhu yang bongkan tekane kari ya ning kuhu. Tapi bahkan yang pengajian, oh ya maaf, masa kubu ditaruhin yang guri. Ya iya, ya ditaruhin ini ngarep. Tapi ketika bab sholat di dalam masjid, siapapun berhak menempati tempat yang dia pilih. Kapan? Ketika dia datang lebih awal dari semua orang. Ngarepan larat, orang sekolah, dunia yang beli gablek. Ya kan? Yang tekan yang ulu, ngarep. Temit masjid di kamar sahur, iya sudah membarat muri bisa. Ketika urusannya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia bisa berpadu bersatu ketika merasa kita sama di dalam kehidupan. Maka diangkatlah
kalimat la ilaha illallah. Kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak melihat pakaianmu, Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat rupamu di dalam kehidupan. Yang Allah lihat adalah hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam sudah punya program seperti itu. Primin carane mempersatukan manusia. Makanya rukun Islam kang lima iku cara ndadekaken manusia dadi siji, disamakan dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Syahadate wong rawa mekar, syahadate wong rawa meneng, syahadate wong blanakan, Subang, Indramayu, Indonesia, seluruh dunia. Ketika masuk ajaran agama Islam wajib mengucap syahadat tauhid karo syahadat rasul. Endi jekang syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah syahadat tauhid. Syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah syahadat rasul. Jadi ya syahadat loro awal-awalnya bakal ngaji diri sepina, tapi ketika sudah masuk dalam kehidupan rawa mekar, rawa meneng, kok syahadat kiakeh. Wah, ana sing ngarane syahadat wangi, ana sing ngarane syahadat sejati, ana sing ngarane syahadat wangkong, syahadat murbawi sesa. Syahadat apa maning wa? Akeh ning kene. Lha terus ya kan, nah bakal beli paham ning bab syahadat pun kari jawab bae embu. Pragak. Iya, tinggal katakan bagaimana kan hukumnya syahadat wangi. Lah saya enggak tahu. Lah kenapa enggak tahu? Yang syahadat wangi ini bibliwul. Terus saya harus komentar apa? Nah kebanyakan dari nerubut. Kenapa orang beruh memberikan komentar bahkan berfatwa? Ya remek jagatnya. Facebook itu haram. Dewe kayak orang ngerti-ngerti acan di Facebook. Ya sesak. Nah makane gulak lan panjenengan sami, dalam kehidupan gulak lan panjenengan sami, pahami dulu betapa hebatnya ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disamakan dengan kalimat yang sama, arep wong ngendi bae bakal manjing Islam kin syahadat kang utamane. Adapun syahadat tauhid, syahadat apa, syahadat wangi, syahadat sejati dan lain-lain, itu cara menyebarkan ajaran agama Islam. Disamakan dengan kalimat yang sama, setelah sama kalimatnya baru dijadikan umat ini bersatu, berpadu, bersama-sama dengan apa? Dengan sholat kang limang waktu. Dan dalam sholat lima waktu itulah Nabi diisrokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning riwayat menancap menglangit sijia nami roja sih korah ning riwayat mah. Tapi kalau dalam Al-Quran hanya isrok. Adapun Mi'raj kan masih bertentangan di antara para ulama sendiri. Ada yang menyatakan Nabi itu jisman waruhan menghadap Allah. Tapi Siti Aisyah dhewe ora nguruhe bae. Mana yang bener? Bisa aja kandhen di sing bener, sing penting oli ya salat lima waktu, praga. Menen nanjak, mana yang ora nguruh ora pak nanjak ke aku. Ngotok, kesana tuh jisman waruhan nyakseni, ya berarti gak tergajare. Nah masa jare kudu ngotok. Iya tadi ya kan ngantul seru belukis nancak iya tapi sampai dari kita mengantul karena ada riwayat dan mimbar janjinya ya jelas diriwayatakan ketemu ning langit siji karo Nabi Adam, kok ketemu ning langit loro Nabi Isa karo Nabi Yahya, kok ning langit ketemu apa langit ketelu ketemu karo Nabi Idris alaihi salam, kepapat ketemu karo Nabi Yusuf, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, kepitu nembe ketemu karo Nabi Ibrahim alaihi salam, najak muntaha apa sidrotil muntaha sampai tekan mustawa. Begitu tekan mustawa ngadep langsung karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat sing ngawale bebliwani Jibril, hayu bril mene wis ngater-ngater sing kanaki, masa tekan kene kita ngadep dhewe kan, malah Jibril mundur. Loh kenapa bril mundur? Ya kita mah dudu genahe ning kono. Jadi Jibril mau ru genah wa urip publik aja dikak pengene nyendel-nyendel banget. Bisa beli pinter beli pengennya metu ngaro bingung bakal
mungkas balik mani. Jadi Jibril mau beli ngomong wah diajak nih Kanjeng Nabi, ayo beli nenek nanja. Oh nah ya kenapa uis nih kono mas sampean baik ya kenapa tutu genai kita kadang-kadang anak manusia kaya konon kowa tuh tutu apa tutu pengen ini matungi ngarep gitu. Iya pengen ngecek mie ketiki lho iya anak manusia kaya konon punya. Iya, makanya para wali bengen kan ngibarat akan menusakin kan kalau tabuan. Tabuan apa? Ya kan ada tabuan sing suara di belenak betul yang ngarep. Apa aja kan? Kecerek. Buruh kecerek. Pengen ya kemetu ngarep baik tukang kecerek. Iya, ya terus ngomong baik. Nanti ya serok baik dalam organ tibesi ngomong baik tukang kecerek. Ya. Nah ya iya makanya makanya kecerek bengen kan digawe bunder terus ning tengahnya dibolong ibli terus dicocok jerap maksudnya apa? Delengan menusa kaya kononku bukan atine cocokkan supaya bolong anjina tengati ora bagus watakmu kononku enak beli apa beli pengennya metu ngarep baik kok iya kan tergelakan ada lelakan note kecerek mau hanya punya ketukan kan cerak nadanya apa? A minor, F minor, iya orang duit nada bocah pun bisa kan ya kesapa beker? Bisa nabu kecerek kenapa? Karena hanya menghitung ketukan harap nembang apa? Ya muni ini ecek iya, nah iya nada F minor HB iya lah, kan nadanya bapak kecerek iya yang mana menusa-menusa kecerek iya, usrah karena makan tukang kecerek aja nih konon, lenak suaranya sewa tukang kecerek wah kita kandang itu tukang kecerek kita wah yang bukan dengan yang aneh sih tukang kecerek ya bu tapi sih jelas isu jelas Islam yang memberikan sebuah pelajaran bagaimana manusia ini bersatu berpadu bersama sama makanya begitu Kanjeng Nabi nanjak ngadep nih Allah Subhanahu wa ta'ala jari bahasa Al-Qur'an ema summa dana fatadalla bakana qoba kausaini au adna Kanjeng Nabi bisa depan-depan qoba kausain itu busur panah dadi loro dari itu bisa depan-depan ini paling parah lah qoba kausain itu parah banget karo Gusti Allah Jibrilnya nanti mundur Jibril terus begitu parah karo Gusti Allah Kanjeng Nabi ngucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatat thayyibatun lillah langsung dijawab ning Gusti Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Kanjeng Nabi ngucapaken uluk salam at-tahiyatu mubarakah kanggo siapa? Kanggo Allah Subhanahu wa ta'ala Allah balas assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah keselamatan salam kanggo awakmu wahai nabi Kanjeng Nabi dipai salam ning Gusti Allah subhanallah beli serakah beli lenggo dhewe Nabi tidak egois begitu dijawab assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dipai rahmat dipai barokah dipai salam emong oliye dewekan Kanjeng Nabi nyambung ya kan apa sambungannya bukan hanya alaika tapi wa ala ibadillahis Gusti rahmat salam barokah sampean diajarin kita baik termasuk bahagia kening kaulan sampean menusa kang soleh bayangin Kanjeng Nabi mah oli-olian ku beli nggo dewek beli kaya kita dilebi dewek lu apa ini surat baik si oli BLT itu langka si ngeset di tanggane iya oli telung ratus ya lah bulan gak usah ngeratus ya lah iya ya si orang dia harus mengabang tapi si oli yang konon-konon ini nah ya iya biar Kanjeng Nabi begitu oli rahmat oli salam oli barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak memikirkan dirinya sendiri tapi juga memikirkan umat manusia di dalam kehidupan makanya disambung assalamu alayna wa ala ibadillahis salih
mungkin malaikat sing nyakseni ndelengaken Kanjeng Nabi dipai salam, dipai rahmat, dipai barokah ing Gusti Allah, tidak mau untuk dirinya sendiri. Dengan legowonya Nabi memberikannya kepada orang-orang saleh. Sawise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekaguman malaikat, semuanya bersaksi atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi. Akhirnya jamaah malaikat ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya malaikat semuanya bersaksi. Jadi kesaksian itu dari mana? Pengakuan orang itu berawal dari mana? Berawal dari hilangnya rasa egois di dalam dirimu. Bahkan urip pengennya seneng dewek baik, menang dewek baik, hidupmu tidak akan pernah diakui oleh siapapun. Jadi jika bahkan pengen diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengen diakui oleh kehidupan manusia, kamu jangan egois, aja pengen menang. Dia poli BLT udah ada melesata kuno dinggo bang bekar kabe ya wis emok mau wis karuan udah dari emok ke 10.000-20.000 emok Selasa emok Rebo emok ini sih gede kan bang Jago bang bekar ya kan 400 mau 10 juta dibagi 5 iya 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 dalam kehidupan bulan lalu panjenengan sami pengakuan itu berawal dari mana? Hilangnya rasa egois. Bagaimana cara menghilangkan rasa egois? Sing sering kumpul sepepada batur uang datine belaka, datine sobut, datine sombong. Kenapa? Karena belilo embul wong ya, karena wong wadon perangsane dewek kayak ayu. Kenapa? Karena belilo embul wong ayu sejenis. Saya paling cantik di Rawa Mekar, ya ayu di Rawa Mekar paling ayu dewek. Kenapa? Nggak boleh karo ada rombongan dia cari ini dari singkem ya sing biasa loyos kak nah, ya iya maksudnya cek kan silahkan kamu yang merasa cantik di tanah Rawa Mekar ini ya kan adu kecantikanmu dengan orang yang di luar Rawa Mekar. Sok dodok karo Syahrini, dodok karo Pia Palen tewas ya kamu cantik ya cantik sok ini Rawa Mekar paling ayu nggak boleh karo cari ini biasa di ngoyos bedak yang membuat talak bayarlah barang ini kononnya kan regane larang skincare iya kononnya kan nganggo pemutih nganggo skincare nganggo kim nganggo blos nganggo barang cari ini ya talak iya ya ya iya kadang-kadang bleber di bore-bore akan lu niru tanggane tanggane kan di ratak irong kabe barang sana bleber ya beda lah kan kan memaster kan gue mutia kan rai lu cari ini ini lu gue bleber blo 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 ya ya iya jadi deh kan dalam kehidupan bulat lan panjenengan sami pengakuan kehidupan itu berawal dari mana? Berawal dari ketidak egoisan bulat lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Nabi Muhammad ketika diberi salam, diberi rahmat, diberi barokah, orang dilep dewek dibagi wa ala ibadillah sholihin kepada seluruh orang soleh dalam kehidupan dunia. Makanya sok titenana wong sugi kenapa dihormati? Apa karena sugi ya? Orang wong sugi dihormati ku karena lomane, karena borale ya sepira sugi ya bahkan medit, kucrit, merkiwit, kutileni orang ngerem-ngerem macam sama hari kita nih mantep ngedit kucrit ngekiwit putih yang ngerem kita mewasak mantep kuman lujung baik daya iya apa dihormati karena kekayaannya? Oh tidak, orang kaya dihormati kenapa? Karena lomane, karena borale hidupnya tidak egois. Nah, akhirnya tanggane ngormati kenapa? Karena bakal butuh apa-apa jaluke mono iya kan bakal kurang apa-apa utange mono akhirnya kan ngormati karena sugi ora karena kita nih sering jejaluk nah, iya ya dalam kehidupan seperti itu iya kan seorang pejabat dihormati apa karena jabatannya? Oh tidak, pejabat itu dihormati kenapa? Karena kebijakannya yang selalu berpihak kepada masyarakat, masyarakat kecil baru pejabat itu akan dielu-elukan oleh
masyarakat. Tapi ketika pejabatnya itu tidak pernah memikirkan rakyatnya, tidak pernah memihak kepada masyarakatnya, subhanallah, aja gerek mari masih duduk bewis di supatani. Iya kan? Udah pada kanjeng Nabi, subhanallah, pemimpin pada waktu zamannya sampai hari ini masih dirindukan oleh umatnya. Bukti nih, masih ake wong maca sholawat, masih ake wong kangen ning kanjeng Nabi. Bareng pemimpin sekian, subhanallah, boro-boro bisa mikirakan masyarakat, mikirakan abah kedelek mari di penjara tak beli. Bisa dihargai, bisa dihormati. Kenapa? Karena berawal dari ketidakegoisan. Orang tidak diegois, apa syaratnya? Kembul sepepada batur. Dan urusan itu orang tua kita lebih dahsyat mempunyai metodologi itu. Ya iya, karena sholat ya hanya sekedar kumpul, berangkat sholat ya bubar. Iya kan? Akhirnya tidak terjalin ukhuwah dalam kehidupan. Padahal kurang sepirane Islam untuk menjadikan masyarakat ini bersatu berpadu. Pribadi caranya kudu sering ketemu. Islam sudah punya cara. Dengan apa? Sholat kan limang waktu. Oh, blok ini dikumpulkan ning tajuk ini sedina ping lima. Bayang esok ketemu, awan ketemu, sore ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Bayangin sedina ping lima ketemu, esok ketemu salaman, awan ketemu salaman, sore ketemu salaman, maghrib ketemu salaman, isya ketemu salaman, sedina ping lima pada salaman kolu tukarane. Iya kan? Cuman permasalahannya sekarang doktrinitasnya sudah lari kepada ganjaran. Akhirnya nilai kesatuan dan persatuan semakin hari semakin lepas, semakin hari semakin luntur. Sembahyang sedina ping lima masih anggar tukar baik. Ya oleh apa gitu? Ya kenapa? Ya karena mau. Ya kan kita mau ngejar akhirnya. Wah, sampai memasang standar kesolehan itu sangat tinggi sekali. Orang soleh itu, kalau orang Islam yang soleh itu sembahyangnya sholat, puasane sholat, kudu wiridan, kudu tangi bengi. Ya bak orang Islam beli kena tukaran, beli kena mabok-mabokan, beli kena judi, beli kena gawe ribut, beli kena gawe geger, beli kena tukar karo tangga, beli kena rasane, beli kena kakin. Maka kudu bener kabeh marane ke Nabi wali. Hari wong Islam, hari wong Islam sedina ping lima gelem nyungsep dewi sebat. Jadi jangan terlalu tinggi kita memasang kesolehan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita kan melihat kesolehan seseorang kan dhuwur banget standarnya, segala macam sebisa sebab. Iya, ning akhir zaman masih ada wong kang gelem nglakoni salat limang waktu, sudah hebat. Sekalipun STM jajakan ya istrimen anane kuwun. STM siapa? Ya salate terus maksiate jalan. Iya, kan anane mekono. Karena di akhir zaman itu pelaku kebaikan dan pelaku kejahatan wonge pun iku. Tapi ngono kan aja kan akhir wong ngaji percaya. Tapi lagi organ dhe rame ora. Akhir beli sing tekane. Wong ndi? Iya ya pun puni, kok kok jek kok. Ya iya, ya jadi ya, jangan terlalu tinggi kita memasang standar soleh, soleh sebelum sembahyang beda. Alhamdulillah. Ya, dalam kedudukan jabatan beli sering mat-mat-mat yang jadi uang beda. Alhamdulillah. Pun mau uang soleh itu sembahyang beli tinggal butuh wiridan, butuh kakin. Ya iya, ya kadang-kadang kita kan memasang standar kesolehan yang tinggi. Orang Islam harus begini, tidak boleh begini. Ya toh saya, ya toh sebenarnya yang menurut saja. Daya iya, kadang-kadang wong lanang pengen mendapatkan istri soleha, istri soleha ku istri kan hormati ning laki, istri kan bakti ning laki, laki teka kudu disambut, waye mangan kudu disediakaken, ya kan, waye adus nyakan buge, waye turu nawani badhe taat. Iya, kalau istrinya tidak melakukan itu, kamu istri durhaka, terlalu tinggi kamu memasang kesolehan untuk istri. Udah standarnya sih gendih bahkan yang rawa meneng aku sih kudu ngormati takkan disambut banget disuguhkan bahkan yang rawa meneng rabini rabli kurik lebih soleh gua.
Iya, rabi ini wis beli balik mengumat dia ke wis oleh. Kenapa? Dia pengen dibeli, durung si beli. Halo? Halo? Kepengkodong semula nang belakai metu, alhamdulillah kang saya sudah bisa mencukupi keluarga saya. Kita anu wong lanang ngomong-ngomong tak kekuyu, Pak. Langsung saya tanya, berapa kamu kasih istrimu? Kamu bisa ngomong, saya bisa mencukupi 200 ribu per hari. Apakah itu cukup? Kalau dalam kehidupan kamu menyatakan 200 ribu itu cukup. Cukup? Iya cukup, so terapi ini wong rawa Mekah. Maksudnya sih kan, nah ketika kulaklan panjenengan sami memasang standar itu untuk rawa Mekar, ya karena rabine wong rawa Mekar, alhamdulillah, sing dipayi 200 alhamdulillah, dipayi 100 ya alhamdulillah, setak meneng wae dipayi 20.000 apa sih kok ora sampai tanggane takon apa jiwa dipayi 20 meneng wae wis pegel tukare jiwa. Iya kan? Ya, iya. Iya cukup ya murah beda mau ngerawang Mekar aja 200.000, 500.000, 1 juta 10 juta per hari masa cukup Pak bakar rabine modele Syahrini bisa cukup saudara rabine mau ngerawang Mekar. Iya sing selalu setia kalau laki ini alhamdulillah lah makaya beli apa beli malah rabine si makat entah iwan dia kari ngukuk-ngukuk dipikir iman pacar. Iya, ya, jadi jangan terlalu tinggi dong memasang standar istri solehah harus begini. Wis rabine ra gelem sembahyang terus diturik balik mertua tidak alhamdulillah. Diope dibeli apa beli gerak dia ngunjal dia sing kadang-kadang sing lanang ngebol ngitungi tikus melayu ning tiang. Ya, kesusahan kita dalam kehidupan itu terlalu tinggi memasang standar kesolehan. Ya tapi alhamdulillah di Indonesia sudah punya standaritas calon presiden, calon kubu. Standarnya apa? Sembayang beli, itu sudah hebat. Mungkin orang mikir kubu sembayang apa? Beli. So begitu nyalon, aja milik pun nyori lo sembayang cukup. Masing bilangnya deh, ya bokat baik jadi di kubu magelem jumaan sih. Ya, ya tapi masalahnya Pak, masalah kan sebuah kehebatan mencari pemimpin saja standarnya sudah sholat alhamdulillah berarti sudah ada kemajuan di dalam kehidupan. Makanya kita nih jangan terlalu tinggi memasang standar melihat orang itu baik atau tidak baik, standarnya aja dhuwur berarti ini angel bulatannya kan standarnya terlalu tinggi membayangnya kudu sholat wiridannya kudu sholat selalu di masjid. Ya kadang-kadang kebaikan dan kejahatan itu beda-beda tipis. Katanya baik, tapi apa dibalik itu kita kan tidak pernah tahu. Karena imam masjid gal sholat rawatib teka subuh, teka duhur, teka asar, teka waduh hebat banget sih imam kini masjid istiqomah. Tandanya kalau kita istiqomah tak mau diganti, kan beda tipis gitu. Ya kan beda tipis antara istiqomah kalau mau diganti. Nah ya iya dapat makan nih. Yang namanya manusia jangankan berbuat salah, berbuat baik pun bisa jadi salah. Apa maning wis dadi kiai gedean serba salah. Serba salah. Iya ya kayak pula dewa harus dikenal anak-anak. Begitu anak tangga ngundang tahlil serba salah. Teka primen beli teka primen. Ya tapi kan jadi bagus sih macam teka jangan orang ngomong dewet. Begitu kita teka kiai lokal sing cilik beli kebagian tumpeng dah kita sini mati. Berarti maka kita teka saya sudah merebut rezekinya kiai. Kita teka salah beli teka jadi primen. Dalam makane aja sok ngerasa bener baik lagi dalam kebaikan dan kebenaran saja bisa jadi ada kesalahan kok. Pernah kita beli teka dia ini mar alhamdulillah alhamdulillah beli teka lalu teka maju bagi loro jatuh dia berterima kasih gara-gara kita orang teka. Ya kan biasanya imam RT beli orang tandilan mah begitu blados kita ngimami beli
nani mangga Jepang sampian bae. Kita sing tahlilan, kita sing doa, tumpengen lagi mundi. Berarti saya sudah mengambil jatah orang lain. Nah, iya kakak-kakak, urip aja ngerasa bener baikku. Oh ya sholat itu bagusnya di depan. Oke sampean, begitu kita dodokin yang ngarep, khotib khotban dalam kita gemeter. Kacau khotbah. Ya tadi ya bagusnya ya mesti ngaku aja katon yang khotib. Ya tadi ya ada standaritas dalam kehidupan. Tadi standarnya aja duwur-duwur. Wis gelem sholat beda alhamdulillah. Punya istri yang soleh tuh seperti yang wis gelem sembayang terus sembayang ngadep ulun bisa alhamdulillah. Kehuayang lamun rabi nira sembayang ngengetan. Terus mendelem wong wadon sembayang wis madep ulun, anak wis bisa sembayang, bisa baca Al-Qur'an alhamdulillah. Saja keduburan. Daya iya bokat kewalik, kewalik priben ya bokat anaknya berbalik, bapak pengennya cik priben. Kali kita kokon sekolah, kokon maju, kokon madrasah kan setengah dendam di kok. Dewek pengen ngaji beli mempondok, beli kin-kin didik anak terdendam karo anak. Oh untung anak-anak nih kayak menurut itu suara papa sentak-sentak baik ketik bapakku. Ngelawan ya orang-orang yang kembali kaku. Bapak sekenang apa jadi orang bisa ngaji. Ya kuniku nang ngajak ayah bapak. Wis bapak baik dia alam bisu kamu ngomong. Wis bapak baik si bini bisa maca Quran. Bapak baik si bini bisa sembahyang. Senang mah ajak ayah. Itu tetap balik, iya bapak ini mana? Kita aja niru bapak bebek bluli, apa maning niru wong seje? Nah makanya, jangan pernah memasang kesolehan standarnya terlalu tinggi asal gelem wong anang lakoni sholat alhamdulillah. Lu terus ya, hari kita mendeleng uang padu Islam gak bisa dong? Wah, Islam aja hebat, jangan sembahyang beli apa beli, lumayan. Loh, kan apa jangan, lumayan kamu ngepek-ngepek di rawa mekta. Maksudnya, bisa nening rawa mekta, agama Kristen beli mancing, ya kan? Ya, agama Buddha beli bajing. Kenapa? Karena rawa mekta dikepok Islam kan? Termasuk si beli sembahyangnya beli. Berarti anak anggone beli? Lumayan. Lumayan, berarti dia sudah punya kontribusi dalam kehidupan ajaran agama. Makanya sengit gua aja temen-temen nih ngomong. Gak ya iya, ya mau orang sembahyang jaka. Ya tetep aja maning kun sambian sing sembahyangnya. Si orang sembahyang yang ngerasa orang bener orang apa gitu. Makanya suruh bakat taklilan, mau si orang sembahyang kongkong dodok nih harap, mangsa kelemah, muntur gitu. Eh, cek ini kak, mungkin ini baik cek kita mah. Begitu belados ustad dodok ini jabat, primen ngomongnya, juru kotor ngomongnya. Iya, ya karena mawas diri, hebatnya mau ngerawa mekar. Ya iya, ya tapi cek angkang gue nepe, masih ake kangkong nih. Makanya jangan pernah memonopoli ganjaran, jangan pernah memonopoli bayar. Enggak tahu dalam kehidupannya atau subhanallah. Malah lamun dadi kiai kabeh remek rawa mekar. Lah ya iya. Duh kenapa ya karena saya melihat kesatuan dan persatuan umat itu baru bisa terpuji, terbukti dan terwujud kapan? Nembe bakal wong mati. Baru bersatu ustaz de kiai ne santri ne bleket bude tukang mabok. Nembe dadi siji ku bakal wong mati. Sejene beli bisa dikempul diangil dikempul ya kok apa pengikin semua bersung resik kita akabe alhamdulillah tapi bakal orang mati alhamdulillah begitu nih masjid esok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akhir geruduk teka pada takziah ustadz kiai teka ya bangsa ngarang gak mau pacul paling banyak butuh ya. Nah iya banyu wudhu kaca kocok siap nyembayangi mayit. Tapi tanggane sing beli bisa ngaji, beli bisa beli lo sholat, beli bisa maca Quran, teka banyu wudhu beli. Beli dan gawane kan golok golok. Oh nyacak-nyacak mayit mana dikali. Oh golok kan nyacak-nyacak dia kan negorang dua. Gawe tataban, gawe adil. Gadus maning tanggane orang bisa sembahyang, orang bisa ngaji, gawane kelinggis, gawane
kacul kanggo ngeduk luar bayangin badus teka ya kan amir walebe ya kan langsung umayidid yukur oh lawone semene gage diadusi bakin ninja bama pada ngomong ya oh amir bakal teka uang mati masuwi bakal nih uang mati mau retutar mani gak bisa mulut biasa omongan kayak ngomong ya kan ya manusia. Iya karena saya dulu pernah jadi amir, pernah jadi lebih. Ya kono omongan. Pokok ning wong kawinan metokane wudu. Pokok ning wong mati mesti disusuli sing esuk sampe blandus. Ya sepisan pindho tek jurna bae posisi. Posisi wis pegel kula esuk ngantar wong pegatan ning pengadilan sidang kan HP muni bae tegelem SMS SMS inali lagi dalam kondisi sidang masa butuh balik kor maksudnya gak gak mau mati memaksa lanjua jero mati kor ini harus menutupkan sidang bahwa kita udah selesai sidang ba'da zuhur gula langsung balik malah beli balik ke rumah langsung membala desa copot sepatu langsung ganti sendal langsung malah begitu tak angkono mau ngomong ya Allah be tak tahu aja minyak harta penting kubur ya mayin hari ini di wong kawinan matakane ngunu bahkan di wong mati matakane ya kan sesek ya suasana keundang ini dodok tinggi merah bagaimana omongan anda tadi iku jebakan di wong kawinan mencetakan yang ngulu betul 100 apa yang anda omongkan tapi bahkan di wong mati cetakane suwe maaf saya punya alasan kenapa bahkan yang wong kawinan kita tekan yang hulu sebagai amir sebagai lebih karena satu bulan sebelumnya ki wong kawinan kita tahu oke bapak amir P3N ya kula arupan kawinan kapan kawinan nempo bulan Syawal tanggal pira tanggal 5 bulan Syawal jatuhnya hari Selasa malam Rabu jam pira kawinan pengennya dina Selasa jam 8 ya kan begitu jam dina Selasa jam 8 kurang 5 menit amir kalau naik teka kenapa? Karena mau naik daftar jadi bokat sampian pengen duwe wong mati kira-kira amir gaget teka iya kan? Mpu hari sebulan-bulan sedurunge emang padu sedina sedurunge be daftar dikit iya begitu wong tua ning omah cekak-cekak marah ning amir ya punten Mbak Amir apa bapak wis mulai cekak-cekak kayaknya masuk kiki wani sampean ngomong ngono ya iya ya siapa yang tahu dengan umur manu lah sampean sing dadi anake dibeli wuru matine kapan apa maning Amir apa maning lebih makane ya harap maklum ketika anda lebih tekane kari tenang tak ribangi waktu ini pak jawab maning-maning mah jemteng bahai perlu kalau diberi pelajaran masyarakat kenapa datangnya terlambat ketika ada orang meninggal dunia karena belok daftar sok daftar sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya babe kaya-kaya bapak mati tolonglah besok jangan kemana insya Allah standby ya makane bersatu dalam kematian orang itu bisa bersatu kiai teka banyu putu ya kan hampir lebih teka ngurusi maye diadusi prata diadusi diulesi ya kan baik kapuk tangannya sedang tepakan ya kan labone di menggokakan gulung se prata puan kawa di sholat sholati ustad teka ya nyolati kiai teka ya nyolati akhirnya mayit bisa dikuburakan kenapa? Karena bersatu nih ustad kiai santri blekedut tukang abok tukang main dan di siji akhirnya mayit bisa dikubur terus si ngoli ganjaran siapa? Ajang go dewek oh gak bisa itu orang maksiat itu sudah terkunci tertutup menang karena kan gak melu ngeduk kan nah ya iya ya kadang-kadang uang kan enak gede ya kalau orang tidak sholat semua amal ibadahnya musnah semua enak teman kayak sirah sirah musnah kan
Duh buktinya mayit bisa dikubur ku duduk karena kiai kabe. Sam bayangin, lamun ana mayit mati geleka. Terus bagus teka ustad, teka kiai, teka santri, teka maning banyu mutu. Teka maning banyu mutu, luaca Quran, lah kau ngeduk luar. Lah kau gawe mati, indahnya mayit melayu dewek itu. Gak bisa, mayit bisa dikubur itu kenapa? Karena ada kesatuan dan persatuan. Siapa sih mau bayaran? Kamu jangan memonopoli bayaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebuah titik kanane pengajian kin, apa yakin sengerjakan kabin kin kin wong sing sembahyang kabin turun tentu masang tenda nasar oreja korejo. Iya kan? Iya, terus ganjarannya nggak usah apa, iya jadi monopoli dewek, biarkan Allah yang akan membagi itu semuanya. Jadi nerut tuh luar diundang dewek abe kloyong cok, terus mancing suarga dewek, kendaranya enak terkapan dewek Allah. Makanya jangan pernah memonopoli ganjaran. Jadi untuk menyetandarkan kehidupan manusia, jangan pernah memandang rendah siapapun. Jadi masang standarnya aja duwur-duwur dalam KTPD Islam ya. Itu ketika kita harus memasang standar yang harus kita tolong itu orang Islam yang melakukan sholat wayang praka buat praka berapa klele-klele Islam tak Kristen tidak oh nah lalu nolong ini mau jadi tak boleh dihidup Islam Muhammadiyah tak NU 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 garis lurus tak NU penerang pekong. Ya iya, ya kalau mau membantu ya bantu saja. Ya kan Arab siapa Arab? Siapa aja maning kun sing ditulung masih bentuknya manusia malah nih hati sohnya kan masyhur seorang pelacur. Iya kan? Nulungi kiri kelaparan. Iya pelacur nulungi kiri kelaparan ngelinginung akhirnya mencelak. Ya bisa mencelak dengan boleh lepis. Serap wong soleh yang keribet ngerimpet nggak boleh kripot nggak mau makan acor akhirnya ditulungi dia kan asli akhirnya si anjing dikasih minum nulungi kiri bisa diselamatkan Gusti Allah kun maning manusia tabrakan nah makan ya jangan sok hebat ya yang di masjid jepang yang paling hebat ya belum tentu juga loh buktinya ya kan sing nongkrongi prapatan mengganggu nyajak kandang ganggu wong begitu belum prak anak tabrakan yang perapatan si ngulungi pertama ke si nongkrong yang perapatan dan sendiri dari masjid biasanya yang namanya kebaikan bukan bergantung tempat tergantung hatinya maka hatinya bener nih ngerti baik tempatnya pasti bener tapi baka hatinya busuk taruh nih ngerti bagi jambut ngapet jadi pada akhirnya kan tergantung hatinya baka hatinya wis bener tuduhkan ini akan menjadi kebaikan ya. Iya kan kiai kondangan begitu didelem tuan rumah nanggapi organ posisi organ kiai tekan kan tes duhur organ lagi istirahat akhirnya kan melu prasmanan begitu prasmanan nembe nyedok MC munggah maning bro organ lampu penyanyi metu ombre cingkra cukit bial yang atinya kiai beda uang pada orang pada geger yang dibayangkan kiai subhanallah ya Allah betapa hebatnya orang baru melihat pahanya saja iya kan sudah berdecak kagum padahal mereka orang-orang ini belum pernah melihat wajahmu ya Allah andai kata yang terlihat oleh mereka itu adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala tentu mereka akan lebih berdecak kagum lagi jadi sih dibayangkan ku hebatnya Gusti Allah. Tapi bakal model-model gini atuh mikirin dalam pupu kira ya iya penyanyi pupu nih besa mono ku ayam bala bisa nih beli ya iya dalam pupu bayangannya membalai bala bisa pupu nih semono gede nih awaknya semono bala bisa nih sementing ya iya dimanapun tempatnya kalau memang hatinya itu baik pikirannya baik subhanallah melihat apapun akan menjadi ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala.
wa ta'ala melihat apapun akan menjadi kebaikan. Tapi kalau pikirannya jahat, apapun yang dilihat hanya akan menambah dosa, dosa dan dosa. Ya kan? Maka hati Dewi seorang bener dalam penyanyi organ semono ayune, iya kan? Ini cepat kuyange mubeng. Apa yang terjadi ketika kamu melihat orang cantik? Syahwat mulai. Usado bayangan. Iya kan? Akhirnya dalam wong ayu mengakibatkan dosa. Iya, dalam wong ayu dosa, dalam wong blesa ya dosa maning karena hatine wis ora. Lah masa aja kamu dalam wong blesa sahwate nanjak. Tutu masalah sahwat, apa pengen moyo. Iya ora. Dah iya, akhirnya dalam wong ayu dosa, dalam wong blesa. Iya kan ya, karena otaknya wis luwih bener. Ngerong wong ayu sahwat muncul, ngerong wong blesak sahwat menyeru gak jelok orang muncul tapi kan cangkem kan ya Allah temenan temen bocah ireng ya ireng bukan ireng-ireng biasa mau orang jadi masalah tuh makanya silih ganteng akhirnya ngerong wong bagus dosa ngerong wong blesak dosa. Jadi dosa itu adanya di mana? Bukan di luar dirimu, tapi caramu mengolah pikiran dalam kehidupan. Makanya jangan terlalu tinggi kamu memasang standar. Standar istri soleha seperti apa? Ya, dilihat level saya seperti apa? Level-level pengangguran menyetandarkan istri solehnya harus menghormati. Wedang kudu digawe paten, tulung kudu dikeloni. Sirane siapa? Nah ya iya, istri solehan yang rawa mekar mau beli purik be untung. Nah, makanya dahsyat tuh, Anda punya istri perempuan rawa mekar, bersyukur alhamdulillah. Ini barokah besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bu ya. Yang sedugal-dugale rabi rawa mekar ya kan tukaran karo lakine sengit karo lakine sega masih mateng bener beli sing lanang wis kari menengah terus kari nurut kabeh ora saya pimpinan keluarga arwijanu kawamuna ala bisa dalam bidang apa kamu kawam menggawe beli kerja beli kawamil penting. Kayak beli biasa, mesti awas pada rapi kumpul-kumpul. Ini bisa ngomong nih, ini nih, kayak gue sekali coron apa yang ngomong semati-mati di dedek. Gue gak pegel nyungsep dewe, nangis dewe, mari dewe. Orang mau ngomongi dewe, oleh-oleh ngajak ngomong dewe. Makanya bersyukur kita dua istri wong rawa mekar alhamdulillah. Semono tukare, semono pikire, semono ribute, wae jika balik segamis mateng. Lah wewis, nah, dipangan oli beli. Oh, siapa tahu bari riang buat. Ini kok gelong kok kok direm, nak kari kopi bae kok. Mun gawe beli kerja beli. Ora weruh oli utang ning ndi mana. Dia kaya saya bayangin yang nyatanya mengolong kan. Jadi saja emosi, suruh nggak teman. Oh, lu coba ngomong kita lagi mangan posisi dia, lu situ itu mangan ning warteg berdiri di mana produk. Ya kan sudah lama kita beristri dia dalam kehidupan yang mangsa iya beli paham. Karena memang kodrat Allah Subhanahu Wa Taala itu beda diciptakan laki-laki dan perempuan. Ning otak beda. Paling cerdasnya wong lanang, secerdas-cerdasnya seorang laki-laki itu di otaknya hanya bisa menyimpan kosakata itu paling 8.000. Wulung ilmu kosakata di tasku. Sakane wong lanang kuwi berarti ki yang ngomong. Beda karo wong wadon, segoblok-gobloke wong wadon ning endase ki 20.000 kata ki anjing. Sampai tekan ngumpul kan ngomong. Makanya wong lanang itu
selalu ngomong tuh yang simpel-simpel. Iya, wong lanang bapak ditakoni ya jawab. Beli ditakoni. Meneng, wong wadon ora ditakoni nyeracak bae. Iya, iya ya zaman ning ngomah, ning pengajian. Ora wong mekar kan ana jam iya. Iya kan? Jam iyaan, ana sing dina Selasa, ana sing dina Kamis. Jam iyaan itu wong wadon bapak jam iyaan ki kromo kangen kiai beli sing lagi nerangaken. Ya kon ya ora kiai ini nerangaken kene ya opo. Ya beli. Ya ini babul wudu. Ana kan ana lagi nerangaken bab wudu kene ne jawi. Ibu jenggulang kok gede. Iya. Orang si jin aku takon siapa aja. Bunda harus bari ngasih ini butuh emas oleh kredit dulu aja kita kredit ini siapa? Ini kun berarti ke abang nyamber aja mari ke abang nyamber si jepe ya barangnya abang didoleh keder aja iya? Iya sok bae ada pak ngomong ladang mas simpel lilok kakek ngomong ya jadi dodok ya harus dodok baik ditakoni kalau beli ditakoni memang kenapa ngomong ya terus ditakoni satu pertanyaan akan dijawab dengan satu jawaban ketemu di jalan Cindy si bala desa kenapa pake ATP jadi dulu kok dibilang oleh langka satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban tapi wong wadon beli bisa satu pertanyaan jawab poni keracak satu mas aja kang bro balik si kene takong nah duit kamu masih tapi yang jawab masih orang masih apa bocah sekolah besok bayar listrik terus tuku beras ora takong takone duit masih tak beli masih jawab masih entok jawab kok beli jawab deh orang dijelaskan sedetil ya ya itu lah kayak sing lanang ya kudu paham karena wong wadon ki yang ngomong nah ya iya ya sudah wataknya seperti itu ya angel wis gawang bakal watuk kena diobati bakal watak tak kuni siji jawab berapa lebah nah ya iya wong lanang tak kuni papatan sing di sing sawah priwen kondisi asap jebanune jadi ya disedot juga kima satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban wong lanang papatan masih ada dia sing di sing pasang nanjak abe cisira tekan kandaku ceplik satu susu kima beseknya larang peteknya beli takon ya kayak mau nanya kudu paham nih bang ini pelajaran tentang watak di dalam kehidupan memang wataknya wong wadon mau ngomong sing kanane makanya kayak wong lanang kudu memaklumi ya kan sing ake maklumi itu watak dasar seorang perempuan siji ake omonge kenapa dalam otaknya itu bisa menyimpan 20.000 kata iya makanya kongkong wiridan ya wiridan mau wadon mah kandangnya kandang wiridan jalan kandangnya jadi sofa yang kita nana bakal yang terancur lintas maghrib ke wong wadon mau beli pada balik beli kanya jamaah lanang hilang kape jamaah lanang mau bakal tes maghrib gua kemarin dengan ada pertandingan persib wis tok wong wadon ya wong wadon tutup bakar berangkat sembahyang maghrib puno wani isah pada wiridan alhamdulillah Allah ana sing waca la ilaha illallah ana sing subhanallah ana sing astag firuh ya siapa tahu diri dan jalan kan dia jalan dodok e pebel meleleh ana sing gilege bareng waca tasbih mau ngucul ucul subhanallah kene sing dodok illallah bareng sing lele iku ndengo ndengo ben sira mesuk sidang pasar subhanallah kene nek iki mau beli sira tok iki jadi siapa di sini mau pasar ikut cari ini nih sudah mau pasar orang-orang kita semua ya sampai tak kali sama iya iya oleh pira-pira dan yang pun bunyi sekali bunyi dan karo kandangnya iya 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 iya
makanya begitu wong lanang wong wadon jeng ngomong baik anda yang bersyukur alhamdulillah maka wong wadon ake omongnya ku aduh penyakitnya iya gak bakal dugaan-dugaan kok aku cakwe daripada dibekam baik gelis setruke nah makanya kita sing tadi wong lanang bersyukur alhamdulillah wong jokam posirisi wong wadon jaluki duit baik nanti siapa mati makanya sampean bersyukur bahwa warabine sampean jaluk ke masing sampean alhamdulillah kuayang lah menerabine kita jaluk ke nenglah ini wong terjadi apa sampean jadi ambil sisi positifnya saja ya kan alhamdulillah bang yo coba ngomong lah anak kita mau konon apa ini mau konon suatu sekian wah istuwa tenagane untuk dengan kaya apa subhanallah mekayo mengkayo orang-orang jagat patang orang-orang jagat peteng tongai ngomongi mampet ngelepor dan kode beledek ngambut bapak seorang laki-laki takut menghadapi kematian mati akan aku hadapi asal anak dan istriku di rumah bisa makan bayangin nyawa aku korbankan sing penting anak rabi ini rumah bisa makan bisa nyantang bayangin ngulang lancak ngudun iya kan pasang tower lalu sing duburan lucu cerit dek tapi laki-laki tidak pernah takut dengan apapun yang dia bayangkan bagaimana anak dan istri saya kasih makan dari jalan yang halal bayangin seharusnya sampean wong wadon ngadang wong lanang kata alhamdulillah kan sampean sing pegel sampean yang bertarung dengan nyawa saya di rumah hanya tinggal dia hanya sekedar dedonga angsal sepinten duka sepinten kan kula mengucap alhamdulillah lama konon beli wong kene kok hei konon beli terus rewang-rewang daya ya dalam kehidupan harus saling menghargai jangan pernah merasa sok hebat saya suami itu adalah pimpinan keluarga ya pimpinannya leban tiwa debakan rumah tangga di tanah Jawa tanah Pasundan Indonesia judulnya Ubrayan Nuri maka musim ditiru ning mahkama begitu melamar kuditakoni berapa penghasilanmu per bulan nanti anak saya yang perempuan ini kamu kasih jajan per bulan berapa anak ini kini sing takut mohon ngelamar beku pinang engkau dengan bismillah menggawe beli bisa apa beli bisa mangan nonton wong tua kabe iya kan pernikahan yang paling nekat tuh pernikahan Indonesia iya mau Indonesia hebat hanya modal bismillah atur Gusti Allah saya mempahami asli ngandalkan Gusti Allah mula beli apa ketemu dua anak di bocah iya kayak konon sok hebat oh, saya pemimpin ya tutup pemimpin yo kader kebakar rumah tangga ning Jakarta rawa mekar ke subhanallah lanang tekang gawa aluk wadon tekang gawa lumpang mekaya bareng makanya begitu sing lanang sugi terus kawin maning apa ini dibilang sudah rasul apa pengkhianat tak ngomong ya bakal jadi kian sawai semene kian kanggo belanjaannya ngopi ini beli ngimo ini beli tempo sugi kawinan mandi ngomongnya sunnah rasul bisa ke kampung dah sih ya tapi rasul itu istrinya jangan sembilan iya kan Aisyah, Hafsah, Sofia, Maimunah, Zuhairiyah itu sing tutup siapa dengan wajah sejarah ya nabi istrinya nabi rabi neake waktu karo Siti Khadijah rabi nabi nebira karena rabi sejene beli sejene Khadijah karena beli diwajar sejarah hanya satu istri waktu dengan Khadijah begitu Khadijah ilang kan mbe kawin Sofia kawin Aisyah kawin Hafsah kawin Khadijah itu selangka tiba-tiba ketemenan ngiru sunnah rasul kok ngenteni rabi tua mati dikit ya kayak si dadi nabi ini yang aja belaka maning kadang-kadang ngurung ulanang lagi demenan maning bake iya bika demenan maning los kak
bilang maning tiga. Lah maksudnya begitu ngrungu wong lanang temenan maning aja jangan peka. Sawakan dibanding cerdas ya wong kaya. Ketika ada perempuan yang mencintai suamimu, ya berarti Kim kan pelakor, perebut laki, laki ini sampean harus direbut, oli tak boleh, lagi makan ya jangan lu pegat, kemal laki ini harus direbut, harus direbut, pegatan kita ya kaperan buat sebelah kanan. Makanya begitu laki temenan dengan Dika nengah kali laki pun puasa sampai mecekang-mecekin. Kan beli mangan cengkar patang kulit ini kan ibu cekun murah. Sing demen maning pegatan kita waya kabaran murah. Makanya jadi mau patung aja blok-blok temen. Syukur mau jalan pegat pegatan kita. Kita masih ayu di pegat di kota mah masih ngantri sembako. Miskin golongan iwak sempat serawan lalu iwak pedak kecemplung sumur maksudnya dia awak tunggal pekat sewaya-waya temu dan dilanda seumur umur ngarani wong wadun wong wadun wa tambah dina tambah umur tambah dina tambah umur ayah iso dipengen lagi no percaya kita ke wong rawa mekar layu ayu lagi nomi ibarat bola-bola sepak lah bali siji wong rolikur si rebutan lebek galan kirim wong sancok gak boleh lagi nom begitu wisana sing lamar wis roba tutup bola sepak bola poli kari wong rolas iya beli apa maning selesai lamaran janur kuning wis gantung bal apa? Bal tenis kari wong lorok latak biasa dia lagi dia harus yang mantap wis gantung iya bola sepak lagi nom wis dilamar kaya bola poli wis kawinan bal tenis anaknya gede anaknya wis duwe anak maning duwe putu bal apa jangan bal bola sing main pun bila siji letak yang belum endah ada benyok kabeh bal bola itu makanya aja sok hebat kutan lanang temenan lagi bila perlu diajak anda dikit nah iya begitu ngurungu kabar mekenen-mekenen takon dibeli dodokan dodok punten kang ditapan takon riben kabar berita ku jare sampian ku dengan langga bugas desa jare siapa nih ake kang kabar aku ya ya nuri ngomong lanang takon mekenen mangsa jawaban paling jawaban mulak mulak anu jadi tak punya orang untuk menguapa ya sih jenis kalau baik anu sekali nanu nanti kan macam orang yang kita ini lanang berubah-berubah berbimbing iya masa iya tapi sampean harus tegas loh sampean demen kum loh sok orang kakak tapi maaf kan BPKB ini kita so, kawin karokan kayak motor sebelah tidak pulang surat-surat ya iya tetap memang ini jangan sengar ada cerdas makanya cerdas ya iya iya makanya jadi alhamdulillah ini pasangan diberikan oleh Allah semua kan jangan terlalu tinggi mengangkat standar itu wong lanang sing saleh HP kudu diperiksani kan disirani siapa periksa HP kok ya tapi saya harus tahu emang lu siapa yang bertanggung jawab itu laki-laki perempuan tidak pernah menanggung dosa suami tapi suami bisa jadi menanggung dosa istri nah makanya aja lancang-lancang temen HP kudu diperiksani kok oh ya iya kemana keliring tengah yang sapa kono gua sih galak temen oh ya iya orang editing foto kan hebat-hebat segitu yeah. Foto ini ngendi waktu ini ngendi di jejer lawan terus dibanting ya sampai kaprak aja remak remak kan remak jangan terlalu memasang standar terlalu tinggi untuk kesalehan seseorang laki gelem balik ngeldi nabi alhamdulillah
semua orang laki ini dikak bisa truk bisa stres ngebumbangi bengkel dino bayangin mau kodong-kodong yang bo jembakan dong jembakannya kulit tanah disubui pegang orang dino disubui pangan orang di ini sangkira aja teman-teman mikir mau orang disubui wedang di pangan pikir aja dipikir iya pun ngetek kaya tekan ke laki beli tekan itu sejarah ini jangan kita semua ngasih semua nyukuhannya mau lanang dia masih ngaprak-ngaprak baik bulan baik nyukurang tanah ini hitung-hitung sampai duwi ayam rada basah iya ajangan diambil pusing pun mau wong lanang disugui wetang beli dinum pikiran aja dipikir begitu disugui wetang ditinggal wetang beli dinum ini mendewa sehat tuh bulannya ketika nah iya wong lanang disugui mangan beli di pangan apa? Mangan mati apa? Ya, jadi jangan salahkan siapapun si digerayangi awake ya wong lanang disugui wetang wetangannya di warung disukui mangan, mangannya nih warung ada apa ini? Dayang apa? Eh, titik ini tukang warungnya apa saya kalah pelayanan dengan tukang warung? Bisa jadi kan? Bayangin, kenapa wong lanang betah di warung? Pelayannya sopan-sopan wak pelayannya wong lanang, ngapin ya? Senyumnya menawan, rambutnya bondiman wak rambutnya rambut pati keseluruh iya kaya iya begitu wong lanang mancing nangkak ngomong dikit minumnya apa es kopi susu sampai rewol nang subhanallah akhirnya sing lanangnya gontok kita mah kopi baik kopinya manis tak baik jepeng akhirnya gawe kopi ku tak kaki bari kemulut monggo dicicipi bukan kurang manis kok tambah gula masih kurang manis nyabang kita manis sing endi wong lanang dibetah barang sampian wong lanang balik ya kan begitu blado sengarep umah anak di manggaan begitu dongol tekang umah kreot la ilaha illallah balik mani untung wong lanang lanang rawa mekar wis tayo diomong kaya orang ladeni semua lo ngejabrak ya mancing baik maklet berdodok begitu dodo kencang ke jemong wadon gawe kena kopi iku celetuk kayak kopi mene duit ya ku ini mustahil ini mustahil pengen duit gawe kena kopi iya kan iya begitu disimbuakan buru-buru senyum wah begitu beretak kebo coba baru wong lanang teka buru-buru dikasih senyum dikasih kebo kan sampeyan nyukun ning pojok karang biana permisi nyukui lagi di kemo coba kan nyukui anu bening pojok kemangko kaki buyu ini bongkok kakunya nyukui jin setan berkayangan katura nyukui lagi dewe di kemo coba ya untung laki rawa makar lo sarang di kemo kayo sepenting kopi dati iya kan ya makanya aja nyalakakan wong sing warungan dikit gerayang ya waktu kita warung wong medok bubure mahune serpong wong iya kan wana wong lanang dodok ngopi kene ne batu ini bari ngelendo coba bareng laki ne sampian pengen mekonon karo rabine awan-awan ngelendot ngerabine rabine boro-boro bunga boro-boro sepuluh nyingkangan ngono bongkok saya gak ngerasa bagong gede gak betul gak makanya ya karena kadang-kadang kan terlalu tinggi kita bahasa standar perempuan harus begini gak bisa kita anane semono wis open anak ya semati-mati nih deh iya wis aja-aja pengen ya pokoknya kadang-kadang berusaha ya pengen ini wis duitnya kumen wis kali kelutuk-kelutuk alhamdulillah ya makanya ya makan itu dong aja dulu saya pengen kaya pengen punya mobil itu bakal semakin tinggi doamu justru akan membahayakan dirimu mana wong wadon uripe melarat marat kita ustad dong akan gak kira-kira laki laki kaki mulai tadi kira-kira bisa sugi kita keguyu nih kita lamun sugi
sawise sugi, sing pertama kali didandani apa? Umah, sawise umah, mobil, sawise mobil. Sira sing di akhir ki. Sopo kat beli ngantil, Pak? Laki nira sukses, dadi pegawe, akhirnya sugi, kuat gawe umah, kuat tuku mobil. Akhirnya kan penilaian terakhir ku siapa? Masa mobil Alphard sing numpak model kaya ki. Ya makanya bisa aja sugi-sugi bisa meneng apa ya. Udah jangan sesali kamu menjadi orang miskin. Kenapa ya? Karena lagi melarat setia banget jilat ini sambil sugi, durung tentu. Nah, makanya bisa melarat apa ya. Ya tapi wong melarat ya memang iya sih wah kadang-kadang. Wah bapak bisa melarat, anak ngerejil mani ngerejil gitu. Iya. Iya jatang, apa jatang sebabnya mbak uang melarat laki anak itu sih mau beli mikir mbak uang suki kapan pembuli bisnisman nih mbak bisnisman barang melarat orang menggali apa-apa iya kan hiburan ngumpungnya si jibang was-was pun baik ya makanya kan anak mati nangis ya karena laki hiburan nangis sih mbak ya nangis hiburan pun ya mau diskotik lah kan itu lah nontonan nanti ya wis kelutuk maning kuang kan kelutuk maning seakan dia kesing siji nempe petal dia sorry yakin dia wis meteng maning iya hiburan yang ngomong iya makanya bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wis duene mekene tinggal dari disyukuri alhamdulillah. Lillah ya Allah, ini makhluk titipanmu asal gelem ibadah ning sampean, asal gelem lakoni sholat. Alhamdulillah. Lu saja dubur-dubur wak standar ya begitu puasa gelem puasa tiga alhamdulillah. Sing durung puasa nih aja dialog kalau kita nggak kapan ya Allah, mugi wong sing ora puasa pun ku dawa kapan umure. Iya kan? Jembarakan rezeki ini ketekanan hidayahnya sampean. Anak beli dong apa mau kadang-kadang kita sengit nih kemaksiatan bukan karena kemaksiatannya kadang-kadang plus dengan pelakunya masih sok kebencian lo terhadap orang mabok kenapa? Karena si mabok itu ponakan ilah ya boleh? Ya si mabok kamu aku sesak lo mau tanggung legal modal iya boleh? Ya tapi begitu si mabok-mabokan ponakannya apa ngomongnya? Modal? Ya Allah, moga-moga dia dipangkat pula cisejen dong masih lagi ingin dong akan bocah mabok kata kenapa ya berarti kan kamu benci kepada kemaksiatan bukan karena kemaksiatan itu sendiri tapi karena pelaku kemaksiatan mana bocah wadun wah, motoran gue motor i celana yang pendek wah, beli gelap otak bocah anti, wah, wis suara karuan ikut cerdok kan, untuk netika jadi. Roba beli tuhan. Nah, uang aja teman-teman sakit. Ya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak bisa ditebak. Ya kan? Gusti Allah bikin pencurian. Ya itu mencuri. Ya sampai kapan pun mencuri itu haram. Tapi maaf, Gusti Allah gawe dalan pangan yang menusa, mesti nyolonginku. Loh, nyolong jejak dalan pangan ya bukan nyolongnya yang menjadi dalan pangan Gusti Allah membuka pekerjaan baru itu dari maling loh maksudnya bisa nih sampean jadi satpam gara-gara anak maling kan lamun laka maling anak beli pegawian sing arane satpam artinya pam ya apa berarti adanya satpam itu baru kan maling loh. Ya tapi maling tetap sampai kapanpun salah dalam ajaran agama Islam tapi begitulah cara Allah dengan anaknya maling akhirnya anak pekerjaan arane sapam anak pabrik arane pabrik gembok pabrik kunci dongol maling sisi berapa juta manusia Allah kasih makan dari cara maling itu makanya aja teman-teman sengit buat iya bencilah perbuatannya tapi aja teman-teman sengit nih ngomongnya uangnya memakluki Gusti Allah pada baik ya makanya jangan pernah so hebat ya kadang-kadang manusia melihat dari jeluk gendak nilai iya kan dolengnya sapi karo suket larang di jatah ya pada baik dia mahalan sapi je
kan ya mahalan sapi, geyong sapi bisa gede semono itu mangane apa? Kecok itu kan tuku sapi nembe celetek bingung rong tahun kan baru bisa dijual dengan harga 20 juga benar? Sok itu bakal rong tahun pirang dina 350 lah taruh per tahun 350 hari kali 2 tahun berarti 700 sampean ngempani sapi lalu tuku sedina sapi ke sekandang bener? Pira sekandang minden iya kan? Ya iya iya kulan yang dermayu sekandang kus telung puluh ewu suket telung puluh ewu batak telung puluh ewu ping pitung atus 1000 juta itu dilarang di sapi taruh suket coba dirobah pola bikin kamu jangan lihat suket ya suket rendah-rendah yang hitungnya suket tapi bakal dihitung total sapi bisa gede semono karena gara-gara suket suketnya bisa ijo-ijo iku karena daging sapi apa karena susu sapi apa karena telepong sapi berarti telepong berjasa juga. Jadi yang selama ini orang yang kamu anggap telepon di dalam kehidupan ternyata ya itulah yang menjadikan harga sapi itu naik apa telepon. Jadi kamu jangan pernah menghina telepon-telepon kehidupan. Iya kan? Kadang-kadang kita melihat orang itu seperti sampah, hati-hati. Suket bisa subur itu tutu karena daging sapi, tutu karena susune sapi, tapi karena teleponge sapi. Jadi sapi bisa namangan suket gara-gara teleponge. Begitulah cara Allah memberikan kehidupan. Makanya jangan pernah menghina siapapun. Kan sing jadi maling, kan sing jadi garong, telepon kan. Aja ti ece teleponku suket ijoku gara-gara telepon iya supaya sadar diri kita jangan pernah menghina siapapun karena memang itu sengaja dibuat oleh Allah subhanahu wah masa jangan kejahatan dibuat Allah terus harus apa sebenarnya makanya jangan sok iye muridku ini ayat Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan setan iblis akan kalah dengan kekuatan Allah memang iblis kekuatannya sing siapa? Gawe dhewe ya orang malah iblis mah permisi kalau Gusti Allah arepan ganggu manusia iya kan? Ya iya Gusti apa penjolok ke sira iblis? Andirni ila yaumi yub'ats matikan saya nanti di akhir saya minta kekuatan untuk apa? Saya akan goda manusia di dalam kehidupan supaya jangan pernah nurut ke jalannya permisi jadi iblis goda sampean ilegal anak eskane si Gusti Allah legal beli iblis goda legal permisi karo Gusti Allah kita ngarepan luru batur gini Gusti pada-pada yang nyemplung neraka ya jadi legal jadi sa'ughwiyannahum ila jahannam harapan tak kebak-kebogakan anak putu nih Nabi Adam kira-kira nyemplung di neraka diizini beli Gusti Allah sok please tapi satu kamu tidak akan bisa menggoda orang yang sudah mencintai kamu maka wong-wong soleh beli bisa digoda sing setengah soleh ilo kesing ribak-ribak ini sebenarnya sistem Allah itu enggak ada yang susah ya kan nanti di yaumil mahsyar orang digiring juga ya Gusti Allah orang yang lorapang diri Allah berapa hari orang detinaan cuma 1/3 hari berarti 1/3 hari paling 4 jam ngisah singkirnya nyemplung neraka singkirnya nyemplung suruh ya kan ya begitu blek geser ngara mahsyar ngisahnya tandanya kabe yaumat tabiatul wujuh watas wadul wujuh sing selamat ngebiar raine putih ya kan sing beli selamat peteng ribet mungkin kan si kako kan golongan rawa mekar sing kelak beli ya ilok putih ilok ireng sih orang iya iya kan ya terus melakone iya kan yang jelas melakone sing bakal mancing suarga gebokin nengah iya kan menjadi ashabul yamin sing bakal mancing neraka geboke ngire ashabus shimal wis bisa deh tekan pelan ya sing gebok-gebokin kita
ilok nengen, ilok ini, ilok nengen, ya kan kenapa itu bocah kuntu? Iya, iya kenapa itu bapak bener? Li, bener apa itu murid aku? Bapak bener mistati, ilok itu. Iya karena ibarat mau melaporkan pengalor, dia laut, mis praka. Ngidul, ya mentok gunung, praka. Kan si ngamit ke pengalor, pengidul. Rata abis bocah kunku, iya iloknya bener, ya iloknya karena PDB kunku, iya ya bakal lagi ini ya nyumbang bujarnya gede nih baik, bakal ini ya batin orang iya, iya tapi bakal masalah umur nih sulap urusan bener atau salah itu pembahasan orang tua, bakal orang laku jelempong banget ya, list ya iya mau bener, ya batin, jahat ya kris tidur nih polisi besar. Iya, sini sana dawek kan ilok bener, ilok beli, ilok jarak dawek. Ya itu sih mana malah kata pati ini di jalan bercuti. Nah iya, yang sini dawek kan utang malah kata yang bolongan ini kisah. Iya loh, iya. Eh yang hari sini jelas-jelas mau orang utang malah kata. Wong bener, soleh, amal perbuatannya bagus. Ya orang itu ditimbang, bahkan Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali begitu bagus ditimbang beli. Nimbang apa? Wis pasti bener ya. Sing pasti bener ya lah ketimbangannya. Sing pasti salah. Dongol Fir'aun ditimbang beli. Nimbang apa? Mesti Nabi tawal salah kabeh. Cekeknya malah enak. Iya orang. Di golongannya Abu Jahal, Abu Lahab. Wis golongannya buah-buah nih. Masa ditimbangan nih kagak nih. Sing sangat potensi ditimbangan rombongan ini. Begitu geledah mati wong di lawa makan arti cemplung akan di neraka ilok sembahyang bucek ini iya siapa tahu wajah terawih ibaya kah iya karo rayaan kah ini memang cemplung nak ilok sembahyang bucek ini hari dihancing akan suarga iya yang bagian sembahyang pasang nomor beli mari cepuk enggak sore sewu dan nomor pasang iya sampai nggak luang tangi turu di takon lu apa aja sih anu jen ngimpi gotong mayit bolulas jadi 18 ke 81 lah yang puh jauh sing gotongnya mau pira mau papat lah anak papat deh berjir pun kumutuk kumutuk nggak luang mati ngolong turu di takon ngimpi apa ngimpi di cokot ulah sana coba ya di cokot kucing untungnya loro lah ya cokot 29 dikulah mbayang-mbayang pasangnya beli mandek aduh jagone yang masih jauh subhanallah ini jago orbi-orbi tarung manik oleh pengalaman ini yang udah paham orang apa ini ilmu perjakuan iya ya nanti jaga makan ajak gula lan ganja dengan sami jadi sholat sholat itu adalah bentuk pengabdian gula lan ganja dengan sami dumatang Allah subhanahu Abdul zikir, zikir kan paling sempurna, zikir kan paling hebat. Apa aja kamu sholat? Kenapa? Ya karena sholat dilatih eling karo Gusti Allah ya bari ngadeg, ya bari ruku, ya bari sujud. Makane bak kepengen cepet dalam sebuah keilmuan. Syaratnya apa aja kamu sembayangnya sing bener? Tulis ilmu apa itu? Wong zamane bari din ditolak ning surat Minah, ngakali surat Minah 40 dinar. Kenapa sembayangnya beli aja serok sampean sing sembayangnya aja orang 40 dina telung dina nyangkol serok bukan itu mau 40 dina gak kali sudah minum ya ya lanangnya mati atau nih mati tadi ya kesuwin mesti apa kenapa lambat ya karena terlambatnya ya itu sholatnya dirudurung tegak kalau orang sholatnya tegak keilmuan itu cepet bro. Belajar ilmu kok jawab beli sembahyang 20 tahun memang seperangkat belajar ngitung jati ngarang ini ngerti mau ngatur pengantin mangkate menti babu kone ini ngerti beli sembahyang 20 tahun memang saya dicegah tapi bakal sembahyangnya jalan orang oh, lima tahunan karena siapa pun hitung tahun 5 karena tep 20 20 tambah 5 kan tahun ini kan 5 berarti selawe selawe dibagi 4 likur duit siji maksud duit musuh, ya ketemu, kok anggar musuh, nah iya,
Gladu sana tamu dina kun jam semono ditung tem saat akbar ngaco ngomong bupat kabis ngawi tawar pun kang kabare alhamdulillah sehat panen ini kene dati kang dati bagus beli panen ini kene jelung hati si daura gablek sawah orang tetap kan ngaco ngomong ya iya kau mau kaku di dua ilmu kini gladu tamu teka jam pirang kini saat akbar bahkan saat ke saat akbar berarti bupat kabis omongan begitu mancing saat Jibril berarti jujur begitu mancing saat Israel hati-hati yang datang itu bawa emosi mundur dikit kok nemenane jam semono oh jadi ada trik priwen caranya ngadepi wong sewot kok wong sewot aja diadepi kok priwen ini wis rangkul dikit wis kok dikit aja dia mana apa ngomong yo maka gawan makan dikit dipani diududi wong sewot caranya. Nah setelah selesai makan, selesai diududi, terus disro ngomong ngapriwin kaku ngomong ini makanya belajar ilmu saat ini ke bapak ya kan Nabi Utang, yang siapa? Aran Kun ya kan sama iya, Aran Kun orang dapat duit ya kapan beli duit ya? Ya dihitung, tetap tanggal semono beli duit tapi juga ya beli bisa nutup utang karena utangnya bebeknya pirang pirang bisa bisa ini cuma makanya bayangnya sih bener kalau sih bayangnya beli bener suwe belajar ya beli kor beli kor pinjati orang nanti oh ya beli ketemu tapi ketika sholatnya ajak gula lan banja dengan sami dalam menjalani kehidupan gula rumusnya sih sholat makanya Isra Mi'raj itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kehidupan manusia. Praktek Isra Mi'raj bulan apa? Menekaken kan rame ning bulan Syakban. Rojab tanggal 17 nembe mangkat. Iya kan? 18 19 nembe tinggo. Rame ning bulan Syakban. Ya kan makanya menebakaken salat. Di zamannya salat itu subhanallah. Sholat itu apa? Bercengkeramanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara media asyik antara makhluk dengan Allah. Maka di zamannya para sahabat sembahyang suwe-suwe. Kenapa? Karena menikmati sholat. Sampai untuk menjadikan sholat itu cepat harus ada hadis, harus ada hukum, harus ada komando dari Nabi. Bahkan sembahyang aja suwe-suwe itu langsung dari Nabi. Kenapa? Karena wong zaman semono sembahyangnya suwe-suwe. Karena wong zaman punya sudah menikmati sholat begitu Allahu Akbar wis bleng ora enak apa-apa. Kelingane karo Gusti Allah lagi menghadap Allah ayat sing dibaca ya dawat apa. Tapi sekin alhamdulillah kemajuan ora susah dikongkon gelisah aja suwe-suwe. Wih ngebut dewek kok sembahyang. Apa maning telung dina maning? Rebo atawa Kamis mancing muromatun uwis wah mancing dalam tol kabeh wong sembahyang wong kene kan pertaruhan iba ribet sesuai dengan tata cara syarat rukun tumak nina loli makmum laka makmumnya bubar wong sembahyang terabek kaya sembahyang dekewa Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang serok sembahyang terawih patih hai makin bubar jamaah malah si makmum yang ngejawin sukiki macam kini suwi dan suki ya karena makmumnya kan tidak pernah mencari nanti sembahyang terawih sing aja sing kumat ini ya Allah, si Inggris ini kan si sepanjang emang kegelis-gelisan, mayu mana mau kita bermayu mas Allah tercepat salam dunia terawe, kok yang bermayu kok enak, terawe 20 rakaat itu menit oh mancing Metro TV, wah berita kita beli sering sering dari korban kan biayi dari Indramayu kan begitu mudah bagi sedangkan Ustaz makanya di Indramayu ada terawe 7 menit iya itu 20 rokaat iya 20 rokaat itu bagaimana syarat rukunnya tuh mata aja kaki nomor ya, terus cacakan dewek sembahyang 20 rokaat itu menit bisa beli wah saya emang gak sanggup ya bus berarti kalah tidak tahu bisa karena mau bisa malah deweknya lagi ngarang pribadi kira-kira 5 menit
Wis bisa sih, suwe jaka ngangel pengambilan. Berarti kan dia untuk mencapai trawe sekian menit kan latih ya. Dilatih, priben Fatihah kira-kira dalam satu menapas. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana baca Fatihah satu tarikan nafas ya, tapi kan jadi harus tumanina ya, kok ngecek sih harus tumanina. Cara orang beribadah tuh beda-beda. Wong wiridan ana sing bisa khusyuk bakang wacane Allah la ilaha illallah. Lah ya ana sing bakal diwacakaken lon malah ngantuk bisa. Jadi bisa enak, bisa antem ketika wiridannya santur illallah illallah la ilaha illallah. Itu kan beda. Orang menghafal saja kan beda. Ada orang bisa menghafal dari membaca. Ada orang yang bisa menghafal bukan dari membaca, hanya dari mendengarkan. Mungkin lagi kulan yang pondok kan kelebihan yang kulan kan ngono. Ngoreng lo kuaca. Tapi bahkan ada kuaca cocok miring ada gelele. Kan sing kuaca kola Rasulullah Rasulullah. Kita sing gelele. Sing kuaca dulu ngapal kita mustani. Sapa lagi ada balik. Dia mau uji kaya ujian. Ya ya kan pada heran. Pada wong dulu baik ujian yang oleh sama kabe itu sudah. Ya ya kita mau beri dulu bagi sing ngapal. Ya kan ada sih sing ngapal. Wacana enak dari ngeromok ngapal. Pertahanan kan jalan lep 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 lep. Alhamdulillah. Ya, ada yang dari dia membaca, ada yang bacanya harus keras, ada yang menghafalnya dari dalam hati. Sama mencari kekhusyuan, mencari ketenangan dalam ibadah tuh beda-beda. Ada sing pengennya gelis, ada sing pengennya alon alon. Ya sing beli pengen gelis, beli pengen gelisnya memang orang ilok ibadah bocah kurung. Ya dari alon beli ya gelis ya. Nah makanya, makanya nih kene gulak lan panjenengan sami rojak iya gulak lan panjenengan sami ngeling-ngeling ini hari ulang tahun sholat sholat ya gulak lan panjenengan sami berawal dari bulan rojak 27 rojak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrokan oleh Allah subhanahu itu pasti jekan 27 enggak masih perkirakan diperkirakan tanggal 27 rojak. Lah pasti nek yangku yang ngerti kita yang ngurau waktu zaman dulu. Makanya aja ngotot bahkan yang tanggal. Nabi Muhammad tuh lahir 20 Rabiul Awal. Si ngendi itu ya kan? Makanya aja ngotot. Ada yang menyatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 24. Bahkan ada yang mengatakan bukan Rabiul Awal. Mana yang benar? Ya namanya versinya silakan. Menghitung tahunnya beda-beda mencatatkan 571 Masehi besok ayo dihitung ulang lamun-lamun tanggalan tanggalan nasionalnya bulan apa April atau Maret ya kan ya itu kan harus dicocokkan kembali dan harus dihitung kembali makanya bahkan imbang tanggal aja ngotok makanya yung ning berjanji baik bukan hanya satu kaul kan siapa yang memberikan nama Nabi ngotok ibunya tapi lihat di wabah rosa ternyata kan kakeknya. Siapa yang menyunat mengkhitan Rasulullah? Itu Rasulullah pada waktu lahir sudah dikhitan, wis coplok, wis bersih. Itu kan dalam satu riwayat. Ya kan? Wa mulida sallallahu alaihi wasallam nabi famaqtu'an maqtu'a surati biyadil qudratil ilahiyah. Kan ono riwayate. Wa mulida dan dilahirkan kanjeng Nabi sudah bersih, wis coplok, wis sunat bahkan sibakan. Tapi kan ada lanjutnya wakila tapi ada riwayat lain yang mengatakan khotana wujadu ba'da sab'i layalin sawiyah ya di dalam berjanji saja masih ada kila yang satu yang menyatakan memberi nama itu adalah ibunya ya kenapa? Ya kan pada waktu itu mimpi nabinya didatangi malaikat inna kikot amal tibi sayyidil alamina wa khairil baria wa sammihi idza wada'tihi muhammadan li annahu satuhmadu oba satu riwayat yang mengatakan ibunya yang ngasih nama tapi di riwayat lain yang wa baraza wa aulama wa at'ama wa samma muhammad wa akrama maswa Abu Thalib bikin pesta Abdul Muthalib bikin pesta rame-rame undang uang terus ulama wa at'aba wa sammahu mengumumkan nama ini bayi adalah Muhammad jadi siapa sih ngarane ya ampuh makanya aja motok bapak sejarah iya arane gak
sejarah, tapi di Indonesia uruwe tanggal 17 ya wis. Tapi ya ternyata orang mau bakar orang 17 mati. Saban wis minggir. Ya masih ada apa? Orang mau bakar, alhamdulillah semangat rojak biatnya tinggi. Moga-moga kulakan panjenengan sami keparingan hidayah, rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Iya, jadi berangkat tu lah betul tahiyat. Iya, Nabi tekan ucapan tahiyatul mubarokatuh salawatut thayyibatut. Bila dijawab Gusti Allah assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Beli gelem kajen Nabi oli dewekan kutu karo umat kang pada soleh wa ala ibadillahis solehin. Akhirnya malaikat nyakseni pun ngucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Akhirnya bacaan itu diabadikan dalam sholat dalam bacaan tahlilan. Maka moga-moga kula lan panjenengan sami keparingan hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saking rahmatan monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya ragat kongakin ki aja gerek pada bubar ki panitia masjid konon merah iya pengen ya sumbang si saking panjenengan sami ini siapa kelikit panitia neki iya panitia neki siapa kan sholawatan kodongannya ragat sholawat yuk mangga di sholawat dikit siapa kan duitnya sampian neki sing orang gak duit nyelang di kiringannya iya panitia aku siap untuk keliling iya. Ahli lebar
wasallim wa barik ali wa alali. Monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhi Allah ta'ala anil sahabatu rasulina jami'an alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina. Allahumma nawwir qulubana bi Qur'an kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bi sirri wa bi barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sumanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.